Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Irfan Syami di Direkt TV KPM bagi slot Sembang Aktif. Hari ini kita bawakan satu topik perbincangan cukup menarik berkaitan dengan pelibatan murid berkeperluan pendidikan khas ataupun murid MBPK dalam aktiviti core curriculum. Dan pastinya saya tidak akan berseorangan, kita bersama dengan seorang tamu yang cukup istimewa. Kita persilakan Puan Hajah Salamah Jopri, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Assalamualaikum Puan Hajah Salamah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat. Okay. Terima kasih kerana bersama Irfan hari ini untuk berkongsi bagaimanakah pelibatan mereka, murid MPK dalam aktiviti core curriculum utamanya di sekolah. Baiklah Puan, tanpa menekan masa, kita mulakanlah diskusi kita, boleh? Boleh. Kita mulakan dengan bagaimanakah sebenarnya pelibatan murid MPK ini dalam kegiatan core curriculum di sekolah. Adakah wajib ataupun sebaliknya? Okay, sebelum itu saya ingin terangkan sedikit keberadaan murid berkeperluan pendidikan khas atau kita kenali sebagai MBPK ini di Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana mereka berada di program pendidikan integrasi, pendidikan khas integrasi, berada di sekolah pendidikan khas dan juga berada di program pendidikan inklusif. Kalau kita ingatkan bahawa lebih 6,000 sekolah yang mempunyai murid berkeperluan pendidikan 6,000 sekolah daripada 10,000 lebih sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Jadi dari segi kegiatan kurikulum ini sama seperti murid-murid di arus perdana, memang wajib mengikuti kegiatan kurikulum ini, iaitu di mana ia terlibat dalam tiga bidang lah, iaitu daripada bidang sukan, badan pasukan beruniform dan juga kelab atau persatuan. Jadi macam contoh kalau kita lihat dari segi kelab dan persatuan, ada berbagai kelab dan persatuan yang ada di sekolah yang memang kita ada, kadang-kadang kelab persatuan bahasa Melayu dan sebagainya. And dari segi persatuan badan beruniform, selalunya yang biasa kalau kita kaitkan dia ialah dari segi apa yang kita panggil itu pengakap. Kalau kita panggil scout lah, yang pengakap. Jadi perkara ini memang tidak asinglah dengan mereka. Dan dari segi kegiatan sukan juga kita nampak dah banyak yang menyelah pun sebenarnya. Jadi seperti kejuruan sukan, macam ada acara padang atau acara track, atau dari segi permainan seperti bola sepak. Dan kalau untuk murid berkeperluan pendidikan khas yang mana ketidakupayaan penglihatan, kita ada permainan goalball dan sebagainya. This is something which is saya rasa sangat menariklah untuk murid berkeperluan pendidikan khas tersebut. Iya, itulah sebenarnya Puan. Maksud di sini mereka ataupun murid MPK ni juga wajib untuk turut serta dalam bidang sukan, lagi pasukan uniform dan juga kelab dan persatuan. Dan tadi Puan kongsikan juga antara kegemaran mereka adalah pengakap. Saya sendiri pun ada pengalaman sebenarnya Puan, untuk kita untuk saya melihat bagaimanakah persatuan pengakap yang terlibat oleh murid-murid MPK ni di sekolah mereka. Waktu tu saya pergi Putrajaya Puan, jadi saya boleh lihat sebenarnya mereka ini merupakan bersemangat sebenarnya untuk berkongsi ilmu dalam aktiviti pengakap. Ya, baiklah Puan, saya nak teruskan soalan yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti. Jadi macam kalau contohnya kan, kalau murid-murid arus perdana ni, kita akan ada aktiviti pada hari Rabu, betul, sebelah petang. Betul. Jadi kalau untuk murid MPK ni bagaimana, adakah sama? Dari segi pelaksanaannya sama, cuma dari segi pelaksanaan tu memang dari segi hari Rabu dan sebagainya memang kita ikut. Cuma dari segi pelaksanaan itu ada fleksibiliti dia, mengikut keupayaan mereka. Jadi dia akan diubah suai lah mengikut keupayaan murid-murid tersebut. Dia tak bolehlah panjang, pada masa yang panjang dan sebagainya. Sebab different children dia ada different disability dan ada keperluan tertentu. So guru di sekolah ni memang guru-guru yang memang telah dilatih. Jadi mereka tahu macam mana nak menangani murid-murid tersebut lah. Jadi dia tak ada masalah untuk kita. Jadi kalau kita tengok pun sebenarnya mereka ini sangat aktif. Murid-murid ini sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada lah. Dan mereka sangat meminati semua persatuan atau apa-apa yang mereka cemburi lah. Betul Puan. Sebab kalau kita faham ni sebelum ni, kalau untuk murid arus perdana ni Puan, kebiasaannya kita akan masih lebih kurang 2 jam untuk aktiviti kurikulum. Tetapi kalau untuk MBPK ni, kita akan hadkan masanya sedikit supaya mereka lebih fokus. Sebab kadang-kadang mereka ni ada masalah dari konsentrasi kan Puan. Jadi kita kena pastikan mereka dalam keadaan yang selesa dan bersedia untuk melakukan aktiviti berkaitan dengan aktiviti kurikulum dan sebagainya. Seterusnya Puan, kita bagaimanakah MBPK yang terlibat pada peringkat sekolah pada awalnya dapat memajukan diri untuk terus pergi ke peringkat kebangsaan misalnya? Okey, sama juga seperti kegiatan-kegiatan kurikulum di arus perdana. Okey, jadi kita ada peringkat, memula ada pertandingan di peringkat sekolah. Betul, sekolah dulu Puan. Jadi yang berjaya di peringkat sekolah ini boleh mewakili sekolah untuk ke peringkat daerah. Daripada daerah
Jadi kalau dia dah chosen, then dia akan pergi ke peringkat kebangsaan. Dan seterusnya ke peringkat antarabangsa juga. Paling tinggi. Ya, dia antarabangsa. Jadi mereka memang melalui lah lapisan-lapisan dan tapisan-tapisan tersebut. Dan kalau kita lihat juga, pada masa yang sama apabila melaksanakan kegiatan kurikulum ini, cumpanya sukan yang kita saya sebutkan sukan, kita juga bekerjasama dengan beberapa badan dan juga kementerian. Contoh Kementerian Belia dan Sukan dan juga di negeri, contoh di negeri dia ada Jabatan Belia dan Sukan Negeri. Yang mana Jabatan Belia dan Sukan Negeri ni dia ada satu program, kita panggil program iTalent. Jadi iTalent ini dia mencukil bakat murid-murid berkeluang pendidikan hasil ini khusus untuk mereka. Jadi yang mana melepasi sasaran, mereka boleh bertanding di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Baik, dari situ sebenarnya Puan, kita lihat bakat murid-murid MPK ni dari sekolah lagi Puan. Saya nak tanya juga kepada Puan, bagaimana untuk kita galakkan MPK ini untuk terlibat sama dalam aktiviti kurikulum? Adakah kita berikan suntingan motivasi atau bagaimana Puan? Okay, pada peringkat awal. Okey, dari segi itu memang kita memberi beberapa motivasi kepada mereka dan jadi macam yang saya katakan tadi, benda itu satu adalah memang wajib ikut. Memang wajib ikut, betul. Jadi yang kedua, macam mana kita nak memupuk minat. Jadi guru-guru ni dia mahir. Dia tahu apakah yang diminati oleh murid-murid tersebut. Jadi mana yang mereka ada kekuatan dalam satu bidang. Contoh jika murid ini mempunyai keupayaan, contoh saya ambil sukan ni, contoh kalau dia ada keupayaan untuk melontar peluru. Melontar peluru, okey. Jadi kita bagi konsentrasi kat situ. Ataupun dari segi balap, dari segi larian, acara track dan sebagainya. And then bagi, ada juga murid-murid yang memang boleh berpidato. Dan ada juga yang mahir dengan kesenian. Mereka ini boleh mengikuti pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah, kebangsaan dan negeri. Sebab kalau kita lihat kejayaan mereka ni dah banyak terbukti sebab bila kita masuk bertanding, kebiasaannya di peringkat sama ada di peringkat terutama di peringkat antarabangsa, mereka ini biasanya dapat emas. Dapat emas Puan, masya-Allah. Jadi kejayaan mereka itu, jadi memang sangat kejayaan sangat besarlah untuk murid-murid berkeluarga pendidikan hal sini. Tidak hanya di persada dalamlah, di persada dunia juga. Bukan saja persada kebangsaan tetapi di persada antarabangsa Puan. Baiklah, saya nak tanya juga kepada Puan, mungkin kita boleh lihat dari segi sokongan yang akan diberikan oleh ibu bapa pula Puan, tadi guru-guru kan. Jadi bagaimana Puan boleh kongsikan kepada ibu bapa ni untuk sentiasa memberikan dukungan kepada anak-anak mereka yang fikir ni untuk terus berjaya dalam aktiviti kurikulum? Okey, untuk sokongan ibu bapa sangat baik sebenarnya. Kadang-kadang kan kalau ada beberapa pertandingan, sebab bila ada pertandingan terutama bila mereka, anak-anak mereka ni mewakili peringkat kebangsaan ataupun peringkat kebangsaan antar negeri, ibu bapa akan datang tau untuk memberi sokongan bersama-sama anak mereka. Kadang-kadang mereka draft sendiri pun. Sebab katalah contoh kita bagi contoh murid itu katalah daripada mewakili kebangsaan, budak itu datang daripada Johor. Katalah pertandingan itu dia adakan di Kuala Lumpur. Jauh tu kan. Selalunya ibu bapa juga datang untuk memberi sokongan kepada anak mereka. Semata-mata untuk bagi anak-anak mereka ni. Memang ada ramai saya tengok kan. Memang nanti kita, kalau kita tengok dekat kejohanan-kejohanan tersebut, di apa dia panggil kita apa, dia dekat stadium tu, kita nampak, kita saja nampak ibu bapa memang berada untuk memberi sokongan kepada anak-anak mereka. Dan sekolah juga mempunyai hubungan yang baik dengan parents ini sebenarnya. Itu yang penting Puan. Sebab kita tahu kejayaan seseorang itu bukan hanya usaha satu pihak. Dia melibatkan pelibatan murid itu, ibu bapa, sekolah dan juga masyarakat. Penerimaan masyarakat juga sangat penting tentang perkara ini. Jadi kalau kita lihat, sokongan ini juga telah menyuntik semangat untuk anak-anak ini, untuk murid-murid berkepulauan pendidikan ini terus maju dan berjaya dalam bidang mereka. Itulah sebenarnya Puan kan, ramai pihak perlu menggambling tenaga Puan memberikan semangat kepada murid-murid semua untuk terlibat lagi dalam aktiviti kurikulum, misalnya sukan, badan uniform dan juga kelab dan persatuan, dan inilah yang akan memacu kejayaan mereka pada masa yang akan datang. Terima kasih Puan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Semangat Aktif Didik TV KPM selepas ini. Kembali menyaksikan Semangat Aktif Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan Puan Hajar Salma. Puan, okey? Okey lagi. Kita akan terus ke perbincangan kita berkaitan dengan pelibatan murid berkepulauan pendidikan ataupun murid MBPK dalam aktiviti kurikulum Puan. Jadi kita akan teruskan soalan saya. Mungkin Puan boleh kongsikan antara kejohanan yang telah dilaksanakan dan kejayaan mereka kecapi pada tahun 2022. Silakan. Okey, kalau kita lihat pada tahun 2022 kita laksanakan sukan ini dalam dua bentuklah. Satu dalam talian dan satu lagi secara bersemuka. Betul Puan.
Puan, ketika itu masih dalam pandemik COVID-19 kan. Tapi sekarang selepas pandemik itu juga kita teruskan. Masih teruskan. Kerana kita dapati juga dia lebih memanfaatkan jugalah sebab secara talian ni dia cost effective. Ya, betul. Lebih ramai penyertaan boleh ada tapi pada kos yang rendah. Dan kejayaan itu lebih besar juga. Okey, jadi kalau kita lihat pada tahun 2022 yang kita cerita tentang peringkat kebangsaan. Kebangsaan saja. Yang paling tinggi. Jadi kita ada pertandingan E-Catur peringkat kebangsaan. And then kita ada juga sukan E-Stacking. E-Stacking peringkat kebangsaan. E-Stacking ni kalau kita tengok ingat tak? Yang susun-susun cawan. Itu E-Stacking. Itu kalau kita tak ada coordination yang baik, tak boleh buat tu. Tapi Puan, kalau untuk kita buat secara dalam talian ni, adakah mereka akan lihat dari segi masa atau bagaimana? Ya, semua dia akan dikira. Macam biasa, semua sama juga. Sebab judges dia ada. Kemudian dari segi inilam. Inilam ini adalah satu bacaan. Yes, betul. Dan juga imam habar, imam. Sebab kita tak boleh hanya dunia saja. Akhirnya betul. Masya Allah. Dunia daripada segi soul juga. Betul. Dan kemudian dan kita juga ada pertandingan merentah desa pada tahun 2022 ini. Merentah desa dan seterusnya kita ada kejohanan olahraga pendidikan-pendidikan khas. Dan pada masa yang sama juga kita ada satu lagi pertandingan iaitu Malaysia IT Challenge for Youth with Disability, MITC kita panggil. Dan MITC ini dia memang bagi impak yang besar kerana penganjur pada MITC ini bila dia jadi GITC nanti adalah Korea. Dan biasanya kita memang negara yang memang lead lah dalam segi-segi mencapai kecemerlangan dan kejayaan, especially dalam jadi segi mengutip emas lah kita kata. Jadi ini semua, jadi kalau kita lihat bahawa combination antara pelaksanaan secara macam dalam talian dan juga secara bersemuka ini memang memberi banyak manfaat kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas ini jugalah. Baik. Jadi kalau kita lihat juga nak tengok dari segi pemilihan, nanti Ifran mesti nak tanya saya. Siapa yang jadi tuan rumah? Adakah semua dilaksanakan di peringkat kementerian? Betul. Itu yang saya tanya sekarang ni kan. Sebab kalau kita boleh lihat yang saya faham sebelum ni akan ada negeri-negeri yang akan bergilir, Puan. Maksudnya kita akan lihat bagaimanakah sebenarnya pemilihan tuan rumah untuk aktiviti seperti ini. Silakan. Okey. Memang dibuat secara teratur. Tidak ada dari segi favoritism, tak ada. Jadi yang akan diputuskan dan jajan tu mesyuarat jantung kuasa kurikulum yang mana pengurusinya adalah saya sendirilah. Inilah pengurusinya Puan Haji. Jadi dari situ kita akan it is a rotation base sebenarnya. Jadi macam contoh pada tahun 2023 kita tengok dari segi kejohanan merentah desa pertandingan 23 ke 22 pun. Minta maaf tak 2022. Ya, 22. Merentah desa tu dilaksanakan di tuan rumahnya adalah Terengganu. Merokok leko lah Puan Jadi masa olahraga olahraga kebangsaan itu dilaksanakan di Kuala Lumpur. Dan juga saya ingin maklum penyertaan dan kerjasama dengan artis juga cukup baik. Sebab semasa kejohanan olahraga ni, Saya tahu. Okey, saya sebut Boleh. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Saya dekat sini pun dekat studio. Saya mengacara masa tu. Tapi memang menarik. Memang sangat menarik. Jadi itu sebabnya semacam saya kata, betul, motivasi itu juga datang daripada masyarakat kan. Jadi kita pun bersyukurlah atas penyertaan itu. Dan kalau kita tengok juga dari segi MITC tadi yang saya nyatakan yang memberi impak besar kepada murid ni, kita ini di tuan rumahnya adalah Negeri Melaka. Jadi perkara ini memang sentiasa diteruskan. Jadi pada tahun ini juga kita akan meneruskan proses dan modus operandi yang sama dari segi pemilihan, dari segi pelaksanaan dan sebagainya. Ya, sepatutnya Puan, memang itulah kita patut buat untuk kita memberikan ruang dan peluang kepada setiap negeri untuk mengelola aktiviti seperti ini Puan supaya kita boleh rasakan pengalaman yang berbeza di setiap negeri. Mungkin Puan boleh kongsikan lagi di sini macam kalau Kedah kita buat apa, Selangor kita boleh kongsikan. Kalau macam kita tengok kalau Kedah tu dia melaksanakan dari segi E-Catur. E-Catur, pertandingan E-Catur. And then untuk Selangor pada tahun 2022 tu dia buat E-Stacking. Susun cawan. Susun cawan. Orang fikir senang susun cawan. Tetapi kalau kita yang biasa ni buat pun memang tak boleh lepas sebab dia ada masa, kiraan masanya tertentu. Jadi perkara ini efek kan sekarang bukan hanya dilaksanakan di peringkat pendidikan nas saja. Di arus perdana juga sebelum mula ada pertandingan-pertandingan sebegini. Kita anjurkan juga. Boleh arus perdana juga ada buat kuti. Jadi perkara ini sangat baiklah. Macam contoh di Sarawak, dia jadi tuan rumah untuk inilah. Bayangkan ni kalau kita tak ada secara talian, kita nak bawa murid-murid ini ke Sarawak, kos dia sangat tinggi. Tetapi dalam Italian ini, dia memang menyematkan kos tapi program itu dapat dilaksanakan dengan masih baik. Masih peringkat kebangsaan? Masih peringkat kebangsaan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan dari jumlah penyertaan, contoh kalau misalnya
kita perlu bersemuka. Mungkin numbers of children yang kita boleh bawa itu sedikit berbanding kalau dalam talian. Penyertaan itu lebih besar. Yang terbaik sekali saya tengok ialah dari segi MITC lah. Sebab bila dilaksanakan masa pemilihan itu dalam talian, ramai-ramai memori dilaksanakan dapat menyertai dia tersebut. Ya, yeah, itulah sebenarnya poin kan untuk kita sama-sama memberikan keseronokan dan pengalaman yang berbeza kepada murid-murid MPK untuk berkongsi ilmu yang mereka ada, Puan. Okey, okay, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Mungkin Puan boleh kongsikan antara langkah seterusnya bagi MPK yang berjaya dalam kejohanan di peringkat kebangsaan. Mungkin mereka akan dibawa terus ke peringkat antarabangsa ataupun bagaimana? Wah, yang ini sangat menarik soalan ini sebab kita tengok sebelum tu kita pergi, kita tengok ziarah ni. Datuk Latif Romli. Ini adalah mereka yang lahir ikon, daripada ikon-ikon yang lahir daripada sistem pendidikan khas kita. Jadi mereka telah berada di persada antarabangsa kan. Jadi bagi murid-murid yang telah berjaya di peringkat kebangsaan dan telah melaksanakan satu proses pemilihan yang sangat ketat, maka mereka boleh menyertai program-program di peringkat antarabangsa. Dan kita juga berhubung rapat selain daripada Kementerian Belia dan Sukan, kita berhubung rapat dengan MSN, Majlis Paralimpik Malaysia dan sebagainya, dan juga dari Satuan Kejohanan Sukan untuk orang pekak. Sebab kita kena ingat orang pekak dia panggil DAF, DAF ni dia ada satu kejohanan dia tersendiri. Jadi kalau kita lihat ada ramai antaranya pada tahun 2022 ni ada murid-murid kita yang telah terpilih untuk ke Global IT Challenge yang telah dilaksanakan di tuan rumahnya adalah Korea. Korea, ada yang saya. Kan? Yeah. Kemudian ada juga World Sports Tagging Championship and then first dari segi macam kalau misalnya dari segi kejohanan olahraga, definitely lah mereka terpaksa pergi secara bersemuka. Jadi contoh macam kita menang di Jakarta. Kita Jakarta kita telah dapat emas kan. Cuma kecuatan DAF untuk badminton kita buat di mana tak silap saya di Brazil ke. Jadi kita dapat perak, tapi memang masih lagi dapat number antara 1, 2 dan 3 tu memang kita tidak terkecuali. Betul. Lah. Betul. Kita akan cuba dapat yang terbaik pun. Ya betul, memang sebab kita pergi kita punya misi untuk dapat yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Baik Puan, itu dari segi pelibatan, maksudnya selepas mereka memenangi kejohanan di peringkat kebangsaan, kita akan beri juga peluang kepada mereka untuk menempa nama di peringkat ataupun di persada antarabangsa Puan. Jadi mungkin Puan boleh syorkan kepada murid ataupun MPK di luar sana ini untuk terus menempa nama kejayaan dalam bidang kurikulum. Silakan. Okey, saya memang berpandangan bahawa kurikulum ini memang sangat penting. Kurikulum ini memang sangat penting di samping kurikulum yang ada lah. Sebab kegiatan kurikulum ini apabila dilaksanakan dengan serius, terutama kalau kita daripada segi bidang sukan dan kesenian. Sebab kalau kita tengok juga murid-murid kita juga berjaya telah menempa nama dan mendapat tempat emas pertama apabila ada festival Asia, festival seni di Australia. Hebatnya Puan. Contohnya saya bagi satu contoh, ada orang banyak lagi yang telah mereka berjaya. Jadi mereka mungkin boleh menjadi penyanyi. Contoh kita ada satu buskers tu kan yang dia telah berjaya menjadikan seni itu sebagai kerjaya. Jadi kemudian kita lihat juga yang seperti kita sebut tadi bahawa seperti tapi tadi Datuk Romli dan juga Ziad kan juga mereka telah membina kerjaya dalam bidang sukan. Jadi kita juga berharap bahawa pada masa akan datang kita ingin, harapan kita lah untuk ada satu pusat kecemerlangan bagi pendidikan khas ini, bagi kesukanan dan juga pendidikan khas, supaya apabila kita sebut tentang kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas ini, tidak hanya kita cerita dari sudut boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi ataupun bekerja sama ada makan gaji atau urusan sendiri, tetapi kita mesti menjadikan sukan juga ataupun seni sebagai satu bentuk kejaya bagi mereka. Jadi salah satu daripada aktif kebolehpasaran. Betul tu Puan. Yalah, kita sebenarnya nak melahirkan MBPK yang cemerlang bukan sahaja dari bidang akademik, malah juga bidang kurikulum. Yang itu kita akan usahakan sama-sama, dan itulah yang kita perlukan dari semua pihak untuk kita memberikan kerjasama yang terbaik bagi melahirkan murid-murid seperti ini Puan. Jadi kita akan berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Semang Aktif Direkt TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Bersama kami dalam Sembang Aktif Direkt TV KPM, saya Irfan Syamin bersama dengan Puan Hajah Salmah di sini menemani saya untuk kita lihat kepada pelibatan murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK dalam aktiviti co-curriculum. Puan, saya sebenarnya tertarik dengan penjelasan Puan berkaitan dengan program Malaysia IT Challenge for Youth with Disabilities ataupun MITC ini. Boleh Puan jelaskan sedikit berkaitan dengan program ini, Puan? Okey, sebenarnya program ini sangat baik sebab kita selalu tahu bahawa murid berkeperluan pendidikan khas ini when it comes to ICT mereka juga ada satu kemahiran yang khusus ataupun mereka ada satu kelebihan dari segi pengendalian dari segi IT ini. Jadi kita telah pun terlibat dengan MIT GITC. Sebenarnya GITC ini ialah Global IT Challenge for Youth with Disabilities, peringkat antarabangsa. Yang dianjurkan oleh Korea, Korea, Republik Korea. Jadi bila sebelum kita hantar ke sana, kita juga kena ada pemilihan daripada peringkat kita. Kita tak bolehlah hantar sesiapa sahaja. Jadi kita telah train mereka, memberi pendedahan yang baik, memberi latihan yang secukupnya supaya mereka akan bersedia untuk bertanding pada peringkat antarabangsa. Jadi apakah bidang-bidang atau area yang dipertandingkan di GITC itu ialah seperti e-content, e-creative smart car, e-creative internet of things, and then e-tool dan juga e-life map. So perkara-perkara ini akan didedahkan kepada murid-murid MBPK ini sebelum mereka bertanding di peringkat antarabangsa. Jadi bila mereka di MITC, MIT itu Malaysia punya peringkat. Jadi yang berjaya ini akan dihantar ke Korea untuk bertanding. Sebenarnya kadang-kadang Korea ni pada sebelum kita cerita sebelum pandemik dulu akan diadakan even though the host is Korea daripada negara Korea tapi akan diadakan kadang-kadang pernah ada diadakan di India di pelbagai negeri lah jadi di China dan ada sebagainya. Rotasinya pun di peringkat mereka lah yang itu mereka punya dan pada tahun 2023 dia akan dipertandingkan di Abu Dhabi. Abu Dhabi buat. Jadi boleh ajak saya sekali. InsyaAllah. Tapi belanja sendiri. Kemudian kita lihat bahawa kalau secara bersemuka sebelum itu secara bersemuka semua perbelanjaan ditaja oleh pihak di Republik Korea lah ditaja oleh mereka. Tetapi pada tahun 2022 dan tahun 2022 itu kita lihat bahawa dilaksanakan secara online kerana ada lagi masih lagi ada restriction untuk keluar negeri dan sebagainya. Jadi di situ kat situ kita nak beritahu apabila diadakan secara online atau secara atas talian jadi lebih banyak penyertaan. Jadi selalunya kalau misalnya ditaja paling ramai kita boleh hantar dalam 6 orang kata 8 orang 4 orang Korea taja 4 orang daripada Kementerian Pendidikan yang yang daripada peruntukan kita. Tapi pada tahun lepas kita hantar 100 lebih penyertaan dan daripada situ kita memang telah menang besar lah. Menang besar dan umur setiap tahun sebenarnya di peringkat GITC kita memang jarang lah. Kita ingat sejak kita menyertainya kita jarang tak pernah tak dapat emas. Jarang menanggung kekalahan. Jarang menanggung kekalahan dah betul. Sehingga pihak Korea merasa dia melihat dari segi kita punya kejayaan ini mesti ada satu perancangan yang di peringkat negara kita secara teratur dan kita pernah dijemput oleh pihak Korea untuk berkongsi rahsia kejayaan jadi kita juga tidak lokeklah dengan ilmu jadi kita juga telah berkongsi macam mana kita mencapai kejayaan tersebut di peringkat antarabangsa. Itulah dia kehebatan delegasi Malaysia sendiri di mana kita pun telah dipanggil untuk memberikan penjelasan bagaimanakah kita membuat plan dan juga strategi untuk kita menghasilkan kejayaan di peringkat antarabangsa. Tapi Irfan, saya juga nak beritahu bahawa komitmen guru-guru pendidikan khas ini memang tidak ada galang gantinya. Saya setuju. Mereka sangat sangat intuit lah, very committed. Bila dipertanggungjawabkan itu, mereka bukan melaksanakan hanya sekadar melepaskan batu di tangga, tapi kesungguhan mereka itu memang saya memang kalau saya kan boleh memberi anugerah yang lain, saya akan bagi anugerah yang lain. Paling tinggi kepada mereka. Ya betul. Tapi sebab kita ada 15,000 nak bagi semua tu tak mampu tak saya. Tak mampu kita Puan. Kita ucapkan terima kasih. Ya betul. Itu yang penting. Sebab kita menghargai usaha-usaha mereka sebab mereka ni memang menjadi guru pendidikan khas ini tidak sama jugalah macam guru arus perdana sebab ada perkara-perkara lain yang perlu diambil kira ada cabaran yang berbeza kerana kena ingat
murid-murid ini dia mempunyai ketidakupayaan yang berbeza. Bila ketidakupayaan berbeza, keperluan untuk menangani dari segi attend to the need of the behavioral aspect juga berbeza. Jadi mereka ini memang telah diberi pendedahan dan mempunyai kemahiran untuk tujuan tersebut. Betul Puan, itulah dia sebenarnya tulang belakang kepada kejayaan murid-murid kita di peringkat antarabangsa misalnya adalah guru-guru bagi MBPK Puan ya. Kerana mereka telah sama-sama turun padang untuk berkongsi ilmu dan menjadikan anak-anak kita ni seorang yang lebih berjaya. Puan, saya nak tanya juga dari segi objektif Puan, program Malaysia IT Channel for Youth with Disabilities ni, kenapakah program ini diadakan? Sebab kita lihat program ini diadakan kerana kita lihat program inilah juga dapat mencongkel potensi yang terpendam pada murid-murid berkeperluan pendidikan khas inilah. Jadi di sini mereka boleh melahirkan kreativiti mereka. Jadi tidak hanya terikat pada perkara-perkara biasa. Jadi itu sebabnya kita memang actively participate dalam program-program sebeginilah. Betul tu Puan, dan kita juga ingin memberikan peluang kepada guru-guru pendidikan khas khususnya untuk menghasilkan bahan-bahan pembelajaran berasaskan ICT. Betul, kan? Betul. Sebab kita juga perlukan bahan-bahan ini sebab dari segi bahan-bahan dalam bentuk digital ini sangat menarik minat murid-murid berkeperluan pendidikan itu untuk untuk belajar dalam kelas juga. Jadi dia mempunyai banyak nilai tambah yang ada lah untuk tujuan tersebut. Betul tu Puan. Dan di Direct TV juga Puan, kita telah melaksanakan era digital kan. Jadi guru-guru di luar sana boleh menggunakan klip-klip video yang kita hasilkan di sini untuk berkongsi kepada MBPK di luar sana kan Puan. Betul. Dan saya juga ingat kita untuk pendidikan khas kita juga banyak terlibat dengan Direct TV. Banyak Puan. Saya sendiri Puan telah terlibat dengan pelbagai rakaman. Misalnya saya terlibat dengan aktiviti kurikulum bagi pengakar MBPK, tarian, kesenian dan sebagainya Puan. Jadi saya boleh lihat di situ sebenarnya mereka mempunyai keupayaan dan kemampuan yang sama dengan murid-murid arus perdana Puan. Jadi kalau kita lihat contoh bila tadi sebut Irfan sebut berkaitan dengan tarian, melihat berarti tidak mendengar itu tidak tidak menjejaskan keupayaan mereka untuk menari. Betul Puan. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil yang tidak boleh dilakukan. Ketidakupayaan itu bukan satu perkara yang perlu dinyatakan sebagai oh tidak boleh buat. Kita tak boleh tengok disability. D-I-S-A-B-I-L-I-T-Y. Kita kena buang this je. Kita tengok the ability of the children. Betul Puan. Kita kena mic. Kita buang this tu, kita letak ability ataupun kemampuan murid-murid kita. Sebab kita bukan nak cari ketidakupayaannya, tapi kita nak mencari keupayaan dalam ketidakupayaan itu. Betul Puan. Kita nak mencungkil bakat mereka supaya mereka ini boleh menjasa kepada bukan sahaja sekolah, malah negara, agama dan bangsa. Baik, kita nak lihat pula Puan, perancangan untuk tahun 2023. Apakah kegiatan kokurikulum peringkat bangsa yang akan dianjurkan pada tahun 2023? Sila. Okey, untuk tahun 2023 tahun ini kita juga telah merancang dan akan melaksanakan pelbagai aktiviti daripada peringkat seperti biasa peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Okey, sekarang kita sentuh tentang kebangsaan. Di peringkat kebangsaan kita akan masih lagi meneruskan aktiviti program iaitu olahraga. Masih. Tahun ini olahraga kita akan adakan di Negeri Sembilan. Kali ini kita nak panggil siapa pula sebagai artis ni Puan? Yang tu rahsia. Rahsia dulu. Macam biasa jangan lupa jemput saya. InsyaAllah. Kali ini memang saya akan fasikan Irfan ada di sana. Okey, saya pegang kata-kata tu. Okey, Puan. Selain daripada olahraga, merentah desa, kita akan adakan merentah desa insyaAllah di Kelantan. Dan juga kita akan adakan juga satu lagi eco-curriculum lah. Yang ini eco-curriculum kita akan adakan secara dalam talian, di mana dalam eco-curriculum ni akan ada pelbagai aktiviti lah, termasuk kesenian. Ya, akan ada tarian. Mungkin kita boleh jumpa jugalah Irfan untuk jadi salah seorang daripada pengadil. Itu yang saya nak dengar sebenarnya Puan ya. Sebab dah tengok beberapa kali tarian kan. Jadi bolehlah. Boleh. Nanti kita tukar-tukar kontak. Boleh, boleh. Puan, saya nak tanya juga dari segi anugerah inilah Puan. Itu akan diadakan secara dalam talian juga ke? Ya, inilah. Yang mana semua itu memang dalam talian. Betul. Jadi semacam yang saya kata tadi bahawa ia memberi impak yang besar bila dilaksanakan secara dalam talian sebab ROI dia, return of investment tu kan nampak lebih tinggi lah. Jadi memang sangat menarik lah. Betul Puan, kita nak tanya juga kepada Puan bagaimana kita nak menggalakkan lagi Puan MBPK di luar sana dan juga untuk kita memberi inspirasi kepada ibu bapa untuk membenarkan anak mereka terus mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan. Sebab kadang-kadang ada yang kata tak apalah saya biar anak saya dekat sekolah aje itu dah cukup, tetapi
kita perlukan anak-anak kita ni keluar daripada bilik darjah dan teruskan mendapat kejayaan di peringkat yang seterusnya. Bagaimana okay. Puan? Antara cara, satu cara macam inilah yang kita ada sehari ini. Yeah. Jadi kita akan galakkan ibu bapa, kita akan war-warkan kepada sekolah dan kita punya counterpart ni supaya melihat bahawa oh inilah rancangan yang ada. Kita telah terangkan tadi banyak program-program aktiviti. Jadi akan membuka mata ibu bapa untuk memastikan bahawa anak mereka juga selain daripada berjaya dalam dari segi akademik juga terlibat secara aktif dalam bidang kurikulum ini. Jadi untuk melaksanakan tersebut, kita juga akan minta pihak sekolah. Biasanya pihak sekolah bila ada kegiatan-kegiatan kurikulum, biasanya juga akan dilibatkan dengan ibu bapa dan sebagainya lah. Jadi ibu bapa sekarang is very much aware akan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan macam yang saya kata awal tadi bahawa sokongan ibu bapa itu memang sebenarnya memang sangat besar lah. Itu nombor satu Puan untuk mendapatkan sokongan dari dan juga motivasi daripada ibu bapa untuk membenarkan anak-anak MBPK kita ni terus berada dan juga terus mencapai kejayaan bukan sahaja peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan juga di persada antarabangsa. Terima kasih Puan atas penjelasannya. Jadi kita akan berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Semang Aktif Didik TV KPM selepas ini. Inilah dia Sembang Aktif Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi dan Puan Hajah Salmah di sini. Puan, masih okey? Masih okey sebab kita cerita kurikulum, mestilah masih okey. Mestilah masih okey Puan. Kita nak teruskan persoalan saya hari ini berkaitan dengan kejayaan yang kita telah tempa di peringkat antarabangsa pada tahun 2022 yang melibatkan MBPK. Banyak tak Puan? Ada banyak kalau kita lihat ni dari segi dalam tadian. Kita cerita dalam tadian ni, kita ada Festival Seni Australia. Di situ kita dapat tempat pertama. Tempat pertama, nombor kemudian satu. Kemudian dalam segi Festival Seni England di UK kita juga dapat tempat pertama. Dan kemudian Festival Seni Brazil juga kita dapat satu pingat emas. Semua kita ambil Puan. Jadi bila ada masuk je emas. Masuk je emas. Jadi pada juga kalau kita tengok tahun lepas pada tahun 2022 juga kita lihat ada Global IT Challenge GIT tadi kita dapat 5 emas, 5 pingat emas, 7 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Dah macam pingat Olimpik. Ya betul, dia macam Olimpik jugalah, setara saya rasa. Kemudian pada masa yang sama juga pada tahun 2022 juga kita ada Virtual Innovation Competition third edition dan kita dapat berjaya memperoleh 7 pingat emas. 7 pingat emas pun jadi, bukan sikit loh. Pada masa yang sama juga dari segi sukan macam yang saya ada sebut tadi di awal bahawa dari segi pertandingan bola sepak badminton untuk bagi orang pekak yang telah diadakan di Brazil juga kita telah mendapat 2 pingat perak lah. And then kemudian masa semasa kejohanan Para Games yang ada di Jakarta juga kita telah berjaya mendapat pingat emas. Dan akhirnya juga kalau kita lihat ada beberapa lagi lah yang kejayaan di peringkat antarabangsa yang tidak mengecewakan kita lah dari segi pulangan hasilnya. Betul Puan, dan itulah di kejayaan yang telah kita tempuh sebelum ini Puan yang melibatkan murid-murid MBPK. Puan, kita nak lihat kepada kerjasama pula Puan. Saya pasti dan percaya kejayaan mereka ini bukan berpihak kepada satu perkara sahaja. Jadi kita akan lihat juga bagaimana kerjasama yang terjadi di antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pihak luar yang telah bersama-sama menaikkan nama Malaysia di peringkat dunia. Okey, jadi bila kita cerita kerjasama tadi kita akan kerjasama kita dengan pihak luar. Okay. Kerjasama kita antara agensi dalam Kementerian Pendidikan itu sendiri. Contohnya kalau tadi kita sentiasa lihat tentang guru-guru pendidikan hadir sekolah pendidikan hadir program pendidikan hasil integrasi di program pendidikan inklusif. Kita juga ada MBPK ini yang berada yang telah yang melanjutkan pelajaran mereka juga di KVKV College Vocational. Saya rasa Irfan pun sangat mahir dengan College Vocational ini. Jadi di situ juga kita ada murid-murid berkeperluan pendidikan hasil ini. Jadi mereka atas sokongan dan dukungan mereka juga murid-murid MBPK yang berada di tempat mereka itu telah menempa kejayaan. Antaranya yang tadi saya kata Festival Seni dan sebagainya itu adalah murid-murid kita yang berada di KV sebenarnya yang telah dilatih oleh guru-guru arus perdana. Guru Abdul ini memberi komitmen yang sangat tinggi bagi memastikan kejayaan murid-murid berkeperluan pendidikan hasil ini. Bererti berlaku satu inklusiviti dalam pendidikan. Semua sekali tidak Puan. Dinafikan hak mereka untuk berjaya. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa MBPK ini tidak dipinggirkan jadi itu daripada segi dalaman. Dan di samping itu juga
kita ada hubungan yang baik juga dengan bahagian seni dan sebagainya lah. Kalau saya sebut ada banyak kan? Dalam tu. Jadi yang dua ni, jadi sehari yang lain tak kecil hati lah sebab saya tak sebut. Kemudian kalau kita lihat dari segi dengan agensi luar, macam tadi kita kata juga antaranya dengan KBS, Kementerian Belia dan Sukan. And then kita ada MAB, Malaysia Association for the Blind, yang mana dia memang menjurus kepada kegiatan dari segi kita panggil goalball. Dan juga pertandingan bola sepak orang buta. Jadi perkara ini juga memang dititik beratkan. Dan juga macam kita kata, contoh sukan, Persatuan Sukan Orang Pelakat Malaysia. Itu sebab orang, bila kita cerita tentang orang pekak ni, dia ada sukan-sukan mereka tersendiri. Jadi dia ada sukan orang pekak dia sendiri. Dan juga macam contoh tadi, ada badminton dia mereka sendiri. Itu yang di Brazil tu pun Dia berbeza daripada yang Paralimpik tadi. Jadi dan kita juga ada hubungan yang baik dengan Majlis Paralimpik Malaysia dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ada banyaklah. Jadi dari segi penglibatan NGO juga banyaklah. Jadi dari segi mendukung kejayaan dalam bidang kurikulum ini. Iya Puan, bukan sahaja di peringkat KPM, kita juga telah menjalin kerjasama yang baik dengan agensi luar termasuk NGO di luar sana Puan, yang ada satu tujuan sahaja untuk melahirkan MPK yang cemerlang dari segi aktiviti kurikulum Puan. Ya betul. Puan, saya nak tanya dari segi insentif pula Puan, kalau kita benarkan anak-anak kita ni telah menempuh nama di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, apakah antara insentif yang diberikan kepada mereka? Okey. Insentif-insentif yang diberikan kalau misalnya dia dapat, let's say dia pergi pertandingan, dia dapat emas atau perak. Dari segi insentif, dari segi monetary insentif, kita kata sama dengan arus perdana. Sama Puan. Di situ maksudnya tiada diskriminasi. Tak ada diskriminasi, betul. Dari segi kalau MSSM, dari segi pengiktirafan terhadap guru-guru yang melatih murid berkeperluan pendidikan khas juga sama. Dari segi penilaian sama. Tidak ada perbezaan dari segi untuk diberikan pengiktirafan tersebut. Dan murid-murid kita juga mendapat insentif yang sama. Tidak dibezakan lah. Tidak ada katakan bahawa jadi second class citizen. Tidak ada. Tidak ada perkataan itu di bawah payung Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul. Itulah dia maksudnya, kita samakan taraf ya, murid-murid arus perdana dan juga MPK ini. Dan itulah yang kita berikan sebagai galakan dan juga dorongan untuk mereka terus menempuh nama, bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah juga peringkat antarabangsa, dan mengharumkan nama Malaysia di persada dunia Puan. Kita nak lihat juga dari segi, mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana perasaan murid-murid kita ni MPK ni setelah mereka mendapat kejayaan. Bagaimana perasaan mereka, mungkin Puan boleh kongsikan. Ada beberapa contoh baru ni saya ada jumpa, saya berjumpa, contoh dari segi senilah kita cerita seni. Saya berjumpa dengan penyanyi yang kita tu, minta maaf saya lupa nama dia, yang tu jadi dia memaklumkan kepada kita dia rasa bangga sebab dia lahir daripada program pendidikan khas kita. Dan apabila kita minta, katakan ada apa-apa kita punya function kita nak jemput, memang dia memang akan memberi kerjasama yang sangat baik untuk melahirkan rasa kesyukuran mereka jugalah. Begitu juga bila kita berjumpa dengan Ziad dan sebagainya, mereka memang bersyukurlah dengan apa yang mereka peroleh pada masa ini. Alhamdulillah, itulah sebenarnya hasil daripada kerjasama ramai pihak untuk memberikan ruang kepada mereka ini untuk meluaskan lagi impian mereka dalam bidang aktiviti kurikulum ini Puan. Baiklah, kita pun dah berada di penghujung rancangan Puan, macam biasa masa mencemburui kita. Saya nak tanya kepada Puan, dari segi harapan Puan sendiri dan juga pihak KPM kepada program yang akan dianjurkan di peringkat kebangsaan yang melibatkan murid MPK tahun 2023. Saya berharap bahawa program pada tahun ini akan dapat dilaksanakan dengan teratur dan berjaya dengan cemerlangnya lah. Jadi kita harap juga ia akan dapat direalisasikan pada tahun 2023 ini sama seperti tahun-tahun yang lalu dan mungkin lebih baik dari segi pengurusannya. Itulah harapan Puan. Okay, sedikit lagi Puan, mungkin Puan boleh kongsikan saranan Puan kepada MBBK di luar sana, ibu bapa, untuk terus membenarkan anak mereka cuba menceburkan diri dalam bidang aktiviti co-curriculum ini. Silakan. Okay, saya nak beritahu bahawa sebelum mereka boleh menceburkan diri dalam bidang co-curriculum ini, kita minta kepada semua ibu bapa untuk tidak menafikan hak anak-anak ini mendapat pendidikan di sekolah. Apabila mereka berada di bawah payung Kementerian Pendidikan khas, bawah payung Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, betul, jadi Puan, mereka
boleh menyertai apa-apa je aktiviti yang ada yang telah ditawarkan di bawah Kementerian Pendidikan. Dari segi macam kita kata tadi, dari segi kurikulum dan juga aktiviti kurikulumnya. Itulah puan, kita tidak akan benarkan sebarang bentuk diskriminasi puan terhadap MPK kita, sebab kita layan sama rata puan. Okey, dengan itu saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hajah Salamah Jopri, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana berkongsi kepada kita berkaitan dengan pelibatan murid berkeperluan pendidikan khas dalam aktiviti kurikulum. Dan kita mengharapkan perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam Semangat Aktif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.